Biaya operasional PDAM Tirta Alam Tarakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke pelanggan dapat ditekan, seiring kualitas air baku di Embung Indulung sangat baik. Hal tersebut disampaikan Dewan Pengawas PDAM Tirta Alam Tarakan saat meninjau langsung kondisi Embung Indulung dan IPA Kampung 1. Setelah beroperasinya Embung Indulung pada pekan lalu, selain dapat mengatasi permasalahan air ke para pelanggan, juga diharapkan dapat menekan biaya operasional untuk pengelolaan air bersih di PDAM Tirta Alam Tarakan. Dewan Pengawas PDAM Tirta Alam Tarakan, Abdul Aziz Hasan, yang turun langsung meninjau kondisi Embung Indulung, beserta PLT Kabag Ekonomi Pemkot Tarakan dan staf PDAM, optimis biaya operasional dapat ditekan seiring kualitas air baku yang sangat baik. Abdul Aziz menilai pembiayaan untuk bahan kimia yang dikeluarkan PDAM akan semakin rendah. Pasalnya air baku di Embung Indulung saat dilakukan pengecekan, kondisinya tidak terlalu keruh, tidak berbau dan juga tidak berasa. Meski kualitas air baku sudah dipastikan sangat baik, namun pada komisioning atau penyambungan saluran pipa masih harus diperhatikan dan diperbaiki karena masih ada kebocoran meski tidak terlalu menghambat. Ini hal yang menarik ya, ini kan hujan ya. Biasanya kalau hujan tuh air keruh. Nah kita lihat di Indulung ini, dalam keadaan hujan airnya jernih. Artinya kalau nggak hujan juga tetap jernih dong. Secara logika kan pengalaman kita seperti itu ya. Nah karena airnya jernih, tadi kita bahkan coba, kita kan secara gampangnya teorinya tiga tuh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Yang duanya sudah nggak ada, tidak berbau, tidak berasa. Kalau yang tidak berwarnanya tinggal sedikit aja untuk jernih. Tadi kelihatan ya, kita juga coba tadi. Nah itu artinya apa? Artinya nanti penggunaan bahan kimia itu akan sedikit. Artinya biaya operasionalnya bisa lebih ditekan, lebih ringan, seperti itu. Mudah-mudahan airnya begini terus. Kalau dia begini terus, insya Allah operasional kita tidak seperti yang di tempat lain ya. Tinggi operasional kita untuk bahan kimia. Harapannya seperti itu. Ya, yang penting air kita aman. Itu aja. Seperti itu. Jadi ini nanti dia, ini kan sebenarnya pokoknya itu melayani yang IPA Amal. Amal Bina Latung. Tetapi nanti kalau di Amal ke sana ya, nanti ke daerah timur. Ke Tanjung Pasir, ke daerah timur, ke Karungan sana. Cuma nanti kalau seandainya Embung Bina Latung itu kering, ini nanti bisa dipompak sana. Jadi dia membackup. Jadi akan, insya Allah akan aman. Kalau perhitungan dengan jumlah air dan jumlah SR-nya, kita aman, insya Allah. Selain meninjau Embung Indulung, Dewas pun melihat kondisi IPA Bina Latung dan IPA Kampung 1, di mana suplai air bakunya berasal dari Embung Indulung. Di samping itu, dengan beroperasinya Embung Indulung, dipastikan pasokan air bersih ke para pelanggan akan berjalan lancar. Tim Liputan, TVKU.